Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak. Oi, jauh sangat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak aman jaya. Jadi hari ini seperti komen terdekat tajuk kita akan buat Echo Shout. Dan ini jangan salah sangka, ini bukan jadi resip ada, ini aku bawa cucuk tadi. Sebab tadi aku baru lupa buat Mr. Dabal Hall. So kamu nak tahu apa, kita tunggu next ni. Awal bulan nanti kita akan ada Mr. Dabal Hall. So okay, aku sambung terus lah buat Echo Shout ni, senang sikit. So dekat sini kita ada barang-barang yang baru dan juga ada barang yang biasa. Okay, so first kali aku akan tunjuk barang-barang yang biasa dulu, iaitu kita ada ada cotton bud. Cotton bud ni gila berbarang. Ada berapa? Ada 30 pieces kat dalam dia. Ni. Tolonglah keras. Oh, nasib baik. Dia punya batang ni pun keras. Sebab kadang-kadang dia punya ni lembik sangat. Dia macam tak puas lah bila kita nak korek telinga ni kan. Tapi ni, dia punya ni, boleh lah keras jugalah. Kalau aku biasa je beli yang kayu. Tapi yang ni untuk letak kat dalam rumah, memang untuk ramai guna. So aku beli je yang ni. Ada 300 pieces dalam dia. Yang saya dapat bekas berbaloi. Selepas itu kita ada plastik biasa, tasik tempat buang sampah, nak letak popok ikan apa semua dalam ni. Masih biasa. Masih nak buang sampah. Ada berapa dalam dia? Ada 70 pieces. Ini tahan 2 bulan lebih ni. Jauh sangat dah mic ni. Haa, dekat sikit. Selepas itu kita ada ini betul lah. Ini tempat untuk sapu dekat cermin kereta supaya tak kena hujan tu kan. Glass watermark remover. Haa, betul lah. Supaya air hujan tu dia tak melekat sangat dekat cermin kereta. Kita nak buat kereta pun susah. So aku belilah benda ni. Terang gila warna dia. Dan dia jenis yang cecair, bukan jenis yang krim-krim. Ini pun tak tahulah jadi ke tak. Tak try lagi. Selepas itu, macam biasa, kita ada berus gigi. Berus gigi pun beli dekat Eko je. Lepas kita ada ni, chips sour and cream. Sour cream and onion. Dan aku dah makan dah sebenarnya tau. Dia rasa dia agak masin sikit. Selepas itu, kita ada... Okay. Ini kau pun tahu tak apa cerita dia ni. Tengok dia punya tu. Dia kata apa? Cheesy York. Dia keju. Aku ingat kan, bila aku tengok macam, wow, ini makan dengan roti bakar sedap ni. Letak atas roti, keju tu akan mencair apa semua kan. Lepas tu time tu aku picit-picit lah kan. Kenapa tak petak? Sebab keju kan petak kan. Sebab yang ni dia macam tebal sikit. Aku picit-picit, oh ok. Mungkin dah cair ke, macam tak apalah, beli je lah kan. Lepas tu bila balik rumah aku buka, bau dia, ya Allah, bau. Bau nanti muntah dia lah. Bau muak. Balik-balik rumah bila buka, dalam dia macam apa tau? Macam cekelat guys. Kau nampak ni? Aku tak tahulah pula benda ni cekelat. Aku nak ngecek. Keju, betul-betul keju? Ni. Aku tak perasan lah benda ni. Tapi aku ingat inilah keju besar dia. Rupanya macam ini je. Allah. Dia memang betul-betul cekelat, bukannya keju biasa. Allah, bau dia. Bau muak. Macam tu. Bismillah. Rasa pelik lah. Tak, masalahnya sekarang ni ada banyak-banyak ni aku nak bagi siapa. Ada banyak lagi ni aku nak bagi siapa. Mana aku nak letak menatang ni. Siapa je yang makan benda ni? Sebab rasa dia manis gila. Selepas itu kita ada, ini dah start baru lah ni, baru. First kali kita ada, tentara, makanan kucing yang warna turquoise guys. Aku macam tengok-tengok, ingatkan warna biru tu, rupanya memang betul-betul warna turquoise. Perisa sardin dan ayam. Dah banyak, ada 400 gram. Dan sebenarnya, kucing aku tak suka. Aku dah bagi dah yang ni, dia pun tak makan, dia pun tak suka, tak tahu kenapa. Dia pun lagi suka yang packaging warna biru dengan warna purple tu, itu dia pun suka. Dah tengok kan, macam kopok lekor, serius. Aku pula yang tengok time tu, aku macam, ui, macam sedap je. Lepas tu kita ada sabun jenama Verona juga. Ada, ya aku nampak ada warna ni dengan warna pink. Warna pink tu sumpah wangi gila. Tapi sebab time aku beli yang ni, warna pink tu tak ada lagi. Bila aku dah beli ni, barulah ada warna pink tu. Ini bau dia macam lemon sikit. Bau apa ni? Oh, orange blossom. Dan sebenarnya dah tahu dah, sabun kedai RM2 dah tak payahlah nak percaya sangat. Buahnya macam ada tak ada je. Tapi sebab kedai ni lawa packaging dia, nampak tak? Lepas ni aku berazam, jangan beli sabun dah dekat Eko. Sabun ke shampoo ke tak, jangan-jangan. Walaupun packaging dia menarik sekalipun, aku tetap akan tahan. Afdol jangan beli sebab dah tahu dah, bukannya sabun yang macam biasa kita guna tu.
Okay, next kita ada hand sanitizer. Aku pun belilah sebab macam menarik. Dia bukannya krim. Hand sanitizer biasa. Oh, dah menitik dah. Dia nama Lifebuoy. Dia kata ada alkohol dekat situ. So, bagus kalau untuk menghapuskan bakteria. Selepas itu, kita ada Rejoice. Ini hair conditioner kan? Ha, betul lah. Bau wangi sebab tu kau ambil. Perfume Smurf. Ini pun ada dua bau ke, tak silap aku. Tak ingat. Sebab ini aku beli lama dah. Conditioner-conditioner ni. Aku tak pakai sangat pun semuanya ni. Bagilah kat kakak aku. Selepas itu kita ada Chia Seed. Bukan selasih. Chia Seed. Aku suka main picit-picit dia ni. Sebab dia macam satisfying. Dan masalahnya bila dia bubur dalam plastik ni, kita kena bubur dalam botol sendiri. Maknanya lepas dah buka, simpan dalam botol. Dan dia tak ada jenis yang zip. Maknanya kalau dah buka ni, memang kena terus benda-benda botol. Ataupun ikat benda getah. Chasik ni elok untuk kesihatan. Minum dengan air kosong pun boleh. So, sebabkan kita ni ada kesedaran, lepas tu beli je. Selepas itu, kita ada mousepad. Wow, yang ini series macam best gila. Tapi malangnya, corak dia memang ada corak kucing ni je. Tapi sebab ada satu ni je, beli je lah. Sebab risau lepas ni dah tak ada. Cara belakang dia gambar burger. Oh, ada dua ke? Serius lah ada dua. Wah, ada dua guys. Aku ingat ada satu. Okay, ni berbaloi. Maknanya satu ni singgit. Dia bukan jenis kain tau. Dia jenis yang macam apa kan? Jenis macam tu lah. Dapat dua. Tak kabur pun dapat dua. Tapi bagus lah. Surprise. Dan dua-dua corak sama tu. Aku nak lah kakak ada corak kilat ke. Ada corak apa-apa lagi yang best. Tapi tak apalah. Cubalah bersyukur sikit. Boleh tak? Nak bagi hadiah kat siapa pun sesuai juga ni. Lepas tu kita ada Mask bag. Aha. Untuk simpan mask. Aku beli ni sebab menaruh dalam kereta. Kita kan selalu cuai kan. Dan nak kereta dah jalan. Oh, teringat mask tak bawa. Lepas tu better lah packing siap-siap mask dalam ni. Lepas tu simpan dalam dashboard. Senang. Ada berapa ni? Ada 6 pieces. Dia ada 2 corak. Satu corak nenas. Seketul nenas je kat tengah-tengah ni. Nenas tu tengah pakai mask. Ada satu corak macam ni. Aku nak ambil mask tu. Aku nak ambil yang corak nenas tu. Tapi macam nenas tu corak dia sikit sangat. Macam tak best. Macam tak ceria. Aku tak ambil yang lain ni. Siap ada tulis juga. Mask packing bag. Wow. Dan ada orang pergi travel. Lepas tu macam wow, berbaloi gila kalau beli. Tutup je, habuk-habuk takkan masuk dah. Dan dia macam ada compartment. Nampak ada lagi satu plastik kat sini. Maknanya boleh letak dua mask kot. Ataupun nak letak banyak-banyak, letak aja kat suku aku. Ini pun berbaloi juga guys. Betul lah, barang Echo ni kadang-kadang berbaloi dekat Echo. Kadang-kadang berbaloi dekat Shopee. Dia kena tengok dekat semua tempat. Kalau Shopee main, okey beli kat Echo. Kalau Echo main, okey beli kat Shopee. Ha, macam tu je. Dan selepas itu kita ada bag. Total bag. Macam mana tah, eja dia. Wow, this is nice. Dia sebenarnya warna merun lah ni tau. Warna merun campur dengan warna guni. Wih, tebal juga lah bag dia. Dalam dia agak tebal guys. Wih, berbaloi ni. Sebab aku beli dulu. Bawa lah lagi kelas. Tapi sekarang ni kelas online. Dia macam-macam corak. Ada corak warna putih. Macam warna-warni lagi. Tapi aku ambil ni sebab warna guni kan. Macam stand pergi pasar nak beli ikan, beli sayur. Bubur dalam ni. Dan dia ada sikit lebar dia. Faham tak? Macam mana nak explain tu tak tahulah. Ha, tu lebar dia. Lebar dia kecil tu je. Dan aduh, lengah kaki. Dan yang terakhir sekali adalah tetara labu sayung. Aku bangga sangat sebab sebagai orang Perak, tema kita orang Perak ni adalah labu sayung. Terkenal lah, terkenal dengan labu sayung. So aku beli. Dan dia bukan labu sayung tau. Dia ada yang tanah liat. Tanah liat yang warna kelawu tu. Dan lagi satu dia buat yang buluh, yang tikar buluh tu kan. Ha, dia bawa jual yang tu juga. Ada beberapa pieces tau buluh dalam tu. Kita kena anyam sendirilah. Dan buluh tu warna purple. Aku tak nak beli sebenarnya. Kalau nak beli kena beli banyak-banyak. Last-last aku beli yang labu sayung dah siap-siap ni. Lawa kan. First kita dapat labu sayung. Wih, dia labu sayung betul lah. Kalau jatuh tu pecah ni. Lepas tu kita dapat ni. Wow, ini bagus gila. Dapat cek dia. Nah, itu je lah. Dan nak lagi best sekali, dia mula tampil kat sini. Macam ada corak-corak supaya orang boleh tiru dekat corak tu kan. Ha. Aku nak check tapi sekarang ni storage ada 1.1GB lagi. Aku rasa tak sempat aku kalau nak check. Tengoklah kalau rajin buat video. Okay. So, setakat itu sajalah video kita untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Dan itu je lah. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Bye.